رسول الله. والله الله الله على نور رسول الله. والله الله الله على نور رسول الله. طه حبيب روحي، طه شفاء روحي، طه حبيب روحي، طه شفاء روحي، روحي إليه روحي، واتملي من رؤيا. والله الله الله على نور رسول الله. سيدنا النبي حنين، سهل كده ولين، سيدنا النبي حنين، سهل كده ولين، بين يسير بين حسن رسول الله. رسول الله. والله الله الله على نور رسول الله. والله الله الله على نور رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب زدنا علما ورزقنا فهما. رب يسر ولا تعسر وتمم بخير. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، الحمد لله kita panjatkan kesyukuran pada Allah Ta'ala pada malam ini. Kita dikembalikan ke channel Mari Bertartil Bersama Uswah, episod yang ke-58. Dan pada malam ini insyaAllah kita akan membaca, kita akan menyambung bacaan kita dari surah Ali Imran bermula dari ayat 84 hingga ayat ke-91 pada halaman ke-61 insya-Allah, satu muka. Terlebih dahulu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang pada tuan-tuan dan puan-puan semua ke majlis ilmu kita yang kita adakan pada setiap malam. Dan terutamanya bagi mereka yang baru saja menyertai kita malam ini, moga-moga Allah Ta'ala memberkati perkumpulan kita. Allah Ta'ala merahmati kita semua, insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, seperti biasa sebelum kita mulakan malam ini, saya nak mohon bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk sama-sama kita berkongsi siaran kita pada malam ini. Kita berkongsi dan kita share siaran kita, majlis ilmu kita pada malam ini. Moga-moga dengan asbab daripada perkongsian kita,
maka menyebabkan lebih ramai orang di luar sana mendapat ilmu kerana perkongsian kita, dan berpanjangannya kebajikan itu dikerenakan oleh perkongsian kita tadi. Jadi saya ucapkan terima kasih bagi mereka yang telah berkongsi dan share. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan ganjaran. Tuan-tuan puan sekalian, ingatan untuk diri saya dan pada semua. Sebelum kita mulakan majlis kita ini, majlis ilmu kita pada malam ini, untuk sama-sama kita memelihara adab kita dalam majlis ilmu yang tidak perlu saya ulangi untuk kesekian kalinya. Tetapi apa yang paling penting adalah kita memperbetulkan niat kita, kita belajar kerana menuntut redha Allah Ta'ala. Kerana belajar Al-Quran ini adalah tuntutan dari Allah. Dan yang kedua, kita membaca doa, moga-moga Allah Ta'ala mempermudahkan, Allah Ta'ala memberi faham, dan Allah Ta'ala memberikan kita dapat menuturkan seperti mana yang Allah Ta'ala kendaki. Tuan-tuan sekalian, antara yang paling penting juga adalah kita mengambil wuduk, berwuduk semasa kita belajar, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, sebelum saya teruskan, saya nak tanya macam mana audio kita malam ni, okey atau tidak? Sekali lagi, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya sekalian, baik, macam mana audio kita malam ni, jelas atau tidak? Boleh siapa-siapa tolong komen, tolong respon bagi pihak diri saya sebelum kita mulakan. Okey, cantik. Terima kasih kepada Cik Zaidah Abdul Wakar. Baik, terima kasih sekali lagi kepada semua yang sudi respon. Baik, untuk kita tidak melengahkan masa, seperti biasa, kita punya perjalanan majlis ilmu kita, kita mulakan dengan Al-Fatihah, kemudian kita akan baca secara tartil, secara murattal. Untuk kali yang pertama, semua kita baca bersama-sama. Kemudian setelah itu, kita akan ulangi kali kedua untuk kita membedah dan memperbincangkan apakah hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam kalimah-kalimah yang kita baca dalam muka surat ke-61 ini, dan bagaimanakah cara menyebut huruf-hurufnya yang sahih. Itulah kita punya perjalanan ataupun cara kita setiap malam kita bersiaran, insyaAllah. Baik tuan-tuan puan sekalian, untuk kita tidak melengahkan masa, kita akan terus saja membuka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. الحمد لله شكر pada الله تعالى malam ini. Sekejap tadi kita sudah selesai membaca bersama-sama secara murattal. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati dan Allah Ta'ala menerima bacaan kita sekejap tadi. Allahumma amin. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, seperti biasa setelah ini, selepas ini kita akan bincangkan apakah hukum-hukum yang terdapat dalam kalimah-kalimah Al-Quran yang kita bacakan pada muka surat yang ke-61 ini, dan kita bedah satu-satu insya-Allah bagaimanakah cara menyebut huruf yang sahih dan sebagainya insya-Allah. Sekali lagi, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang ke channel saya pada malam ini, majlis ilmu kita. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kita semua. Bismillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Dia sebut qu, qaf, qa, qu, qi, qu. Qu, bila sebut lam, qu satu harakat, lam tarik balik. Kita sebut al, qul, qul, a, dua harakat. A, dua harakat mad badal. Amanna. Nun musyaddadah, panjangkan dengungnya. Amanna billahi. Billah, dua harakat. Billahi wa ma. Empat harakat kat sini, mad munfasil. Wa ma unzi. U muncul satu harakat, hamzah. U muncul satu harakat. Kemudian, nun sakinah bertemu zai, jadi ikhfa haqiqi. Muncul satu harakat, hamzah. U setelah itu, kita berpindah ke makhraj zai.
terus berpindah ke makhraj zai ul ul, pindah ke makhraj zai, kemudian dengung kat situ, panjangkan unzi, jangan muncungkan bibir ketika ketika dengung unzi, bukan unzila alaina la a la, satu harakat ain satu harakat a tengah halqum a a u i alaina ya, ini ya lin alai, ya turun ke bawah, suara turun ke bawah, lai na wa ma, empat harakat mat munfasil, empat harakat mat munfasil, wa ma u, sekali lagi bertemu dengan perkataan unzila, kita tak bincang dah, kita sebut wa ma unzila, unzila ala ain. Unzila ala, sekali lagi bertemu alif bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah mad munfasil, baca empat harakat lagi, ala ibra, i satu harakat, ba ini qalqal, ba sukun jadi qalqalah, ba bila sukun saja terus dibaca dengan qalqalah, ibra itu bunyinya, ibra satu harakat, satu harakat ra dua harakat, baca tebal sebab ra bagi atas, ra tanpa muncungkan bibir, ibrahima, hi dua harakat, ibrahima wa ismaila wa is, sin panjangkan sin is, sekali-sekali jangan sekali-kali kita sebut sin, kita keluarkan lidah macam ni, is itu jadi tha, jadi bagi mereka yang biasa sebut s dengan cara sebut s, dia kena perbetulkan, kena betulkan alih lidah kita, hujung lidah, hujung lidah kita alih ke tempat tumbuh gigi bawah, tempat tumbuh gigi bawah itu gusi sebelah bawah, gusi sebelah bawah, letak lidah kat situ, letak di, lidah di tempat tumbuh gigi bawah, tempat tumbuh gigi bawah, jangan letak di atas gigi di sini, nah, jangan letak situ, letak sini, jadi lepas tu panjangkan bunyi sin, s s, dan jangan ketap bibir, jangan jangan rap ke, apa dia dipanggil apa jangan gigit, jangan sebut itu. Is bukan isma'i, jangan terlampau ketatkan apa dia gigi kita, isma'il ma dua harakat, isma'il i dengan ain, isma'il wa ishaq, ha sekali lagi, ha ini huruf ha di tengah halqum, ha pedas, ah ha hu hi is ha qa ha is ha, jangan sebut, jangan sebut is kha, is kha tu bunyi kha, is ha qa qa, qaf dengan kaf dia beza, qaf nakrah sini lagi belakang, kaf depan sikit, is ha qa qa wa ya'quba, ya turun ke bawah, ya satu harakat saja, jangan panjangkan ya, ya jangan panjangkan ya'qu, itu dah jadi dua harakat, ya'quba ya'qu qaf ya'quba wal a, hamzah satu harakat, satu harakat saja, terus pergi makhraj sin s, panjangkan sin, wal asbati, tengok saya sebut huruf ta, ta tu ti ta tu ti, sebut wal asbati wa ma, empat harakat, wa ma empat harakat mad munfasil, utiya u dua harakat mad badal, utiya musa, dua-duanya mad tabi'i, mud mad tabi'i dua harakat, sat mad tabi'i dua harakat, wa isa, wa isa dua-dua mad tabi'i, i dua harakat, sat dua harakat, wa isa wan, nun musyaddadah panjangkan dengungnya, wan nabiyyu, hujung sebutan ba, ba ini baris bawah, kita sebut wan nabi, kalau kita sebut b satu harakat saja, dan tidak tempohnya satu harakat, tidak berat mana-mana b, tetapi bila ba ini bertemu dengan ya bertasydid selepas ni, tengok ni ya ni bertasydid, hujung sebutan ba yang satu harakat ini kena beratkan hujungnya, sebut macam ni, wan nabi, wan nabiyuna, nabiyuna mir rabbihim, nun sakinah bertemu ra jadi idgham tanpa gunnah, daripada sebutan mi
Mi satu harakat, terus berpindah ke makhraj ra. Jangan dengung. Mir. Terus tebal. Masa mula-mula daripada tempoh mi satu harakat, pergi ke makhraj ra, terus sebut tebal. Mir. Mir. Tanpa muncung. Jangan sebut mir. Bukan. Mir. Terus muncung. Jangan sebut mir. Tu nipis. Tak tebal. Mir. Ra. Terus tebal satu harakat. Mir. Rabbihim la. Mim sakinah bertemu lam. Izhar syafawi. Him la nufarri. Nufa. Fa nipis satu harakat. Jangan sebut nufa. Nufa. Nufarri. Nufa satu harakat. Fa. Terus bertemu dengan huruf ra baris bawah. Bertajdid. Ra ni baris bawah bertajdid. Maka kita sebut nufar. Terus nipis. Mula-mula sebut nufar. Jangan sebut nufar. Bukan. Nufarriqu. Ra satu harakat. Nufarriqu. Qa. Qa. Qu. Nufarriqu bayna. Ya tu ya lin. Bay. Turun suara ke bawah. Bayna ahadim mi. A satu harakat. Ha turun ke bawah. Mana makhraj ha? Makhraj ha tengah halqum. Wasatul halq. Tengah halqum. Ha. Ah. Ha. Sebut ha. Jangan bunyi rendah. Jangan sebut ha. Bukan. Itu tebal. Jangan sebut ha. Itu kha. Ahadimmi. Tanwin bertemu dengan mim. Musyaddad. Tanwin bertemu dengan mim. Idgham. Ma'al gunnah. Panjangkan dengungnya. Ahadim minhum. Nun sakinah bertemu dengan ha. Izhar syafawi. Minhum. Min. Tu dengungnya. Dengung pendek namanya. Izhar syafawi. Minhum. Sorry. Bukan izhar syafawi. Nun sakinah bertemu ha. Izhar halqi. Minhum. Mim sakinah bertemu dengan waw. Mim sakinah bertemu dengan waw. Maka izhar syafawi. Kat sini izhar syafawi. Minhum wa nahnu wa nah. Ha bunyi panjang tengah halqum, bunyi pedas. Wa nahnu lahu. Hu dua harakat. Ha dhamir bertemu selain daripada hamzah, maka hukumnya adalah mad silah qasirah. Baca dua harakat. Dia masuk dalam kategori mad tabi'i, kena baca dua harakat. Lahu muslimu. Tengok saya sebut mim bagi depan, mu muncung. Apabila kita sebut sin saja, balik semula ke makhraj sin. Mus. Macam kita sebut. Es. Us. Es. Us. Is. Jadi, mim. Mus. Jangan sebut mus. Jangan sebut sin yang sukun tadi. Sin ni. Sin yang sukun ini dalam keadaan bibir tengah muncung. Muslimun. Wow, ini jadi wow man arif lis sukun. Kita ulang daripada awal. Ulang daripada awal. Baik, kita tengok. Kita tengok pula kat sini macam mana cara nak baca waqaf ibtidak je. Qul amanna billahi wa ma unzila alayna wa ma unzila ala Ibrahim. Waqaf kat sini. Kalau dah nak tak cukup nafas. Ibtidak sini. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq. Asbaq. Kalau kita waqaf kat sini, ta ni jadi qalqalah kubra. Cara waqaf macam ni. Baq. Ta tak muncung. Asbaq. Bukan. Asbaq. Itu bunyi dia. Berarti tidak kat mana? Kalau waqaf kat sini, tidak kat sini. Wal asbaqi wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna mir rabbihim. Boleh waqaf kat sini. Berarti ni tidak boleh, tidak terus. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Jangan sekali-kali waqaf dekat wa nahnu lah. Jangan waqaf kat sini. Walaupun tak cukup nafas, jangan waqaf wa nahnu lah. Kena waqaf dekat muslimun. Mesti waqaf kat situ. Okey, baik, teruskan. Wa man ya, wa man. Nun sakinah bertemu ya jadi idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Wa man ya. Mim satu harakat terus berpindah ke makhraj ya. Wa man.
ومي ومي itu ya makhraj ya ومي tapi dalam masa yang sama mesti ada ghunnah ومي kita tutup mulut suara bunyi di mulut ومي tutup hidung بي dua-dua bunyi maka itu cara menyebut idgham ma'al ghunnah ومي ya panjangkan dengung dia مي يبت ba ini jadi qalqalah sughra kat tengah ni bunyinya macam mana yabtaghi yabtaghi gha ni tak saya sebut gha gha mana mana makhrajnya makhraj ghin adalah di hujung kerongkong dekat dengan makhraj huruf qaf jadi ghin ini kalau kita perasan kita buka mulut kita akan nampak daging tergantung disebut anak tekak. Ha, jadi kat situ adalah tempat keluar apabila lidah kita bahagian belakang ini dia diangkat dan menghimpit makhraj menghimpit anak tekak tadi maka kita akan perasan akan keluar bunyi ghin. R. Tengok saya sebut ghin. Ghin yang berbaris atas. Tengok mulut saya. Ra. Ra. Tanpa muncul. Ra. Ru. Tengok saya sebut bagi bawah. Ri, ro, ru, ri. Jangan sebut roi, ri. وَمَنْ يَبْتَغِي رَ رَ tebal. Tengok saya sebut. Bertemu rin dan rin. Maka kena hati-hati. Kedua-duanya kena jelas. Satu harakat bagi bawah, satu harakat bagi atas. يَبْتَغِي رَ يَبْتَغِي رَ. Jangan sebut يَبْتَغِي رَ تَبِرْ يَبْتَغِي رَ. Bukan. يَبْتَغِي رَ يِرَ Gha tebal tanpa muncung. Gha. Ghai. Ya turun ke bawah. Huruf lin. Ghai. Ra tebal. Ghai. Ra. Tanpa muncung juga. Ra bila bagi atas. Ra. Ru. Ri. Ghai. Ra. I. I satu harakat. Sin. Panjang. Islami. Dinan. Fa. Di dua harakat. Dinan. Mana makhraj dal? Makhraj dal di hujung lidah. Hujung lidah. Ini hujung lidah. Contoh. Ini bukan lidah, ini jari. Tapi ini hujungnya diletakkan ataupun ditekan ke makhrajnya iaitu di lelangit. Hujung lelangit. Hujung ni maksudnya gusi. Tempat tumbuh gigi atas. Jangan tekan di belakang gigi. Jangan tekan di belakang gigi. Tekan di gusi. Di gusi. Sini gusi. Gigi kat sini. Ini gigi. Ini gigi. Gigi atas kita ni. Gigi. Tempat tekan mana? Sini. Sini, sini, gusi ni sini. Ha, sini, sini. Jadi, Islami dinan fa. Tanwin bertemu dengan fa. Tanwin bertemu dengan fa ikhfa hakiki. Kita sebut nun satu harakat. Na. Selepas itu, tempoh kedua terus berpindah kepada huruf fa. Tengok saya sebut. Na. 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 Tengok terus berpindah pada makhraj fa. Na. Panjangkan dengung kat situ tanpa pijak. Jangan tekan makhraj fa masa dengung. Tengok saya sebut. Nafa. Nafalai. Nun sakinah bertemu dengan ya. Sekali lagi. Idgham ma'al ghunnah. Lai. Tadi saya dah hurai tadi. Idgham ma'al ghunnah bila bertemu ya. Lai. Pastikan suara keluar daripada mulut dan juga hidung. Serentak. Sama banyak suara atas bawah. Falai. Falai yuqa. Yuqabala min qaf qalqalah sughra. Qalqalahnya mesti ditebalkan sebab qaf itu ada sifat tebal, ada sifat isti'la. Jadi kena bunyi macam ni. Yuqabala yuqu. Jangan sebut muncung. Jangan sebut yuqabala. Itu qaf bagi depan, bukan. Sebut yuqabala yuqabala minhu wa nun sakinah bertemu ha izhar haqiqi. Sorry, izhar halqi. Min huwa huwa. Ha ni, beratkan sedikit suara pada ha. Sebut macam ni. Wahuwa. Wahuwa. Ha, sebut macam tu. Wahuwa fil aadu harakat ma'badal akhirati. Tengok saya sebut huruf kha. Macam mana bila kha terbaris bawah sebut dia macam ni. Jangan sebut tidak ada cara kedua untuk sebut kha. Sesiapa pun mengajar kita, sesiapa pun yang akan mengajar Quran nanti, yang akan baca Quran, cara menyebut kha baris bawah hanya satu cara saja. Tengok saya sebut. Kha, khu, khi, kha, khu, khi, khi. Jangan sebut khoy, khi. Mesti sebut khi. Satu cara saja. Tidak ada khilaf. Fil,
أخيرا، راء بتتبال تام بمونشون، أخيرا من الخا، من الخا خاتبال خا وحركة خاسرين خا تام بمونشون خاسرين راء نبي بواه بتشت بتشنيت بس سيرين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقف kat sini. Bila wakaf saja dekat sini, kalau nak wakaf jangan wakaf kat tempat lain. Jangan wakaf dekat wahwa ke, dekat fil akhirah tak boleh. Ataupun habiskan ayat ini. Kalau tak mampu tak wakaf. Kalau nak wakaf juga, sini tempat wakaf dia. Min. Tapi cara wakaf pada perkataan minhu ini satu cara saja wakaf dia. Tengok saya sebut. Yuqabala min, yuqabala min, min. Okey, ulang balik. Falan yuqabala min. Tu cara sebut dia. Bila wakaf kat sini tak boleh terus wahwa fil akhirah, tak boleh. Kena ibtidak balik dekat sini. Falan, sini tempat wakaf ibtidak dia. Falan yuqbala min huwa huwa fil akhirati minal khasirin. Okey, terus. Kaifa, ya ini ya lin. Kaifa yahdillahu yahha, ni di bawah. Ha ha simple. Yah bunyi panjang. Yahdillahu ya, bukan ha, bukan ha, ha pedas bukan. Ya dilad wa harakat hu qaqa baca tebal qaw, waw itu muncung. Sebab apa dia ya, waw lin muncung betul-betul. Qaw mengka tanwin bertemu kaf, macam mana cara sebut dia, cara baca ikhfa. Ini ikhfa, tanwin bertemu kaf, ikhfa hakiki. Sebut ma satu harakat baris atas, ma habis tempuh satu harakat tadi terus berpindah ke makhraj kaf. Qawmanka, qawmanka, manka. Tutup makhraj kaf. Tunggu di makhraj kaf, panjangkan dengung kat situ. Qawmanka faruka, nipis, fa nipis. Tengok saya sebut. Kafa, kafaru, ru baca tebal. Ru dua harakat. Kafaru ba'da, ain turun ke bawah. Fungsi tengah halqum. Ba'da i dua harakat mad badal. Imanihim wa mim sakinah bertemu waw, izhar syafawi. Bila mim sakinah bertemu waw, ketak bibir betul-betul supaya tak jadi ikhfa. Tengok saya sebut. Imanihim wa kafaru, imanihim wa kafaru, eh sorry, wa kafaru, wa syahidu, wa syahidu, wa syahidu. Ha ni bagi bawah kena jelaskan ya. Wa syahidu, berapa harakat? Empat harakat mad munfasil. Waw ini mad munfasil kerana bertemu dengan hamzah di di kalimah yang lain, kalimah selepasnya. Hukumnya mad munfasil. Wa syahidu anna, nun musyaddadah, panjangkan dengungnya. Anna ra. Tengok daripada nun satu harakat, nun baca baca nipis. Anna, baca nipis. An-nar, terus bertemu ra. An-nar, tanpa muncung, tanpa muncung. Nar-ra, nar-ra, nar-rasula. Tengok mulut saya, tengok mulut saya. Nar-rasula. Masa saya sebut, semua kena kena cuba. Tengok saya sebut. An-nar-rasula. Narrasu, jangan sebut an-narrasu, bukan narrasula. Haqqun ha, ha nipis. Ha kita sebut, ha wajib sebut nipis. Kenapa saya sebut nipis kat sini? Sebab perkataan ha ini biasanya orang akan baca ha tu jadi tebal. Sedangkan sifat ha tu adalah sifat istifal. Istifal ni mewajibkan huruf tadi mesti disebut dengan nipis. Kena sebut macam ni. Ha, 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 kemudian bertemu dengan qaf, qaf tu tebal. Tengok saya sebut. Ha kekal dengan sifat nipisnya. Haqqu, haqqu. Jangan sebut haqqu, ha, bukan ha. Haqqu wa, tanwin bertemu waw, idgham ma'al ghunnah. Wa, qu satu harakat terus berpindah kepada huruf waw, panjangkan dengung kat situ. Dan pastikan suara keluar daripada mulut, suara keluar daripada hidung. Kedua-duanya sama banyak. Haqqu,
waja. Empat harakat waja, mad muttasil. Waja'ahumul bayyinat. Lam mushad, lam tash, lam sukun ini jangan lantunkan. Mul bayyinat, hujung sebutan ba, beratkan suara bayyinat. Alif ni jadi mad arid lis sukun. Hujung ni huruf ta, bila bila waqaf saja huruf ta, jelaskan hamasnya. Bayyinat, bayyinat, tu bunyi ta. Kayfa yahdillahu qawman kafaru ba'da imanihim wa shahidu. Sini tempat wakafnya. Kemudian ibtidak kat sini. Wa shahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat. Wallahu wa nipis. Allah baca tebal dua harakat. Wal, daripada sebut wa terus berpindah ke makhraj lam. Wal, ingat pergi ke hujung lidah, suara pergi ke hujung lidah. Wallah tanpa muncung bibir. Wallahu la yahdil ha yahdil qa baca tebal. Qa, waw ini waw lin. Qawmal zalimin. Qawmal, keluar lidah, tengok saya sebut makhraj dha. Qawmal mazalimin. Dha baca tebal. Zalimin. Ya jadi mad arid lissukun. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Ula, empat harakat ula. La, empat harakat mad muttasil. Ulaika jaza, empat harakat lagi. Jazai, jaza, empat harakat muttasil lagi. Uhum, uhum, mim sakinah bertemu hamzah izhar syafawi. Hum, tu dengungnya. Hum anna, nun musyaddadah, panjangkan dengungnya. Anna alaihim, ain tengah halqum. A, 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 a. Anna alaihim la, mim sakinah bertemu dengan lam izhar syafawi. Alaihim la'natallahi. La'ain sekali lagi. La'natallah. Sekali lagi ta, satu harakat ta, kita sebut satu harakat bagi atas, terus berpindah kepada makhraj lam. La'natal, tanpa muncung lam. La'natallahi wal malaikati. Wal mala, empat harakat mad muttasil. Wal malaikati wanna, nun musyaddadah sekali lagi, panjangkan dengan wanna si ajma'in. Jim qalqalah sughra kat sini. Aj, bunyi dia tengok. Ajma, jangan putuskan qalqalah ni. Ajma'in. Ha, tu dah putus jim, suara jim dari mim. Ajma'in, ma'i'i'i'i, ajma'in. Ya, ini jadi qalqal, jadi mad arid lissukun. Baca dua, empat atau enam harakat. Ula'ika jazauhum anna alaihim la'natallahi wal malaikah. Sini, wakah sini. Wal malaikati wan nasi ajma'in. Khalidi, tengok mulut saya, mulut saya. Kha tak muncung eh, jangan sebut kha. Khalidina fiha, fi dua harakat, ha dua harakat. Fiha la yu kha, yu muncung, kha tak muncung. Kha bari atas tak muncung, tengok saya sebut. Yu kha, yu kha, yukhaffafu. Fa ini bertasydid, bunyi panjang. Yukhaffa, yukhaffa. Tengok bibir saya, tengok mulut saya. Yukhaff, jangan tekan kuat gigi kepada perut bibir. Yukhaffafu anhumul ain tengah halqum. A, nun sakinah bertemu ha, izhar halqi. Anhumul azabu, ain tu sekali lagi. Azab, zal keluar lidah. Azabu, wala, la dua harakat. Wala hum yu,
ميم ساكنة بتمو يا إظهار شفوي. هم ينظى يو منجوم ساتو حركة يو. نون ساكنة بتمو ظا terus berpindah. You satu harakat berpindah ke makhraj dha. Tengok mulut saya. Yudha. Yung. Tengok mulut saya. Yung. Lidah kat sini. Yung. Panjangkan dengung kat sini. Yudha. Tebal bunyi dengungnya. Sebab apa dia? Dha tebal. Yudharun. Orang baca tebal sebab bagi depan. Dharun. Wow, jadi man'arif disukun. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Katakan tak cukup nafas. Kau nak berhenti kat mana? Kat sini. Berhenti dekat azab. Berhenti kat sini. Kalau waqaf kat sini, jangan sebut wala hum yunzarun terus. Kita ibtidak balik. La yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunzarun. Okey, terus. Illalladhi. Lama tajdid, banyak tu saja tekanannya. Illalladhina. Jangan sebut illal. Bukan. Illalladhi. Keluar lidah. Zal keluar lidah. Alladhina tabu. Tadu harakat. Tabu budu harakat. Mimbanun sakinah. Nun sakinah bertemu ba. Iqlab. Maka cara sebut iqlab macam ni. Mim tutup mulut. Tutup mulut, bibir rapat secara sentuhan. Tengok saya sebut. Mimba. Buka mulut pada ba. Mimba tanpa ada lubang. Mimba'di. Ba'di. Ain turun ke bawah. Ba'di. Zalika. Zak lolida. Zalika wa aslahu. Anipis. Sot tebal. Wa aslahu. Wa as. Tanpa muncung. Wa aslahu. Lahu. Ha tengah halqum. Ha pedas. Wa aslahu. Fa inna. Nun musyaddadah. Panjangkan dengung. Inna Allah. Nun sebut nun. Selepas nun berpindah ke makhraj lam. Inna Allah. Inna Allah. Gha. Gha. Jangan sebut gha. Gha. Ghafurur rahim. Ru tanwin bertemu ra jadi idgham tanpa gunnah. Rurra. Rurra. Ru baca tebal. Rurrahi. Ha pedas. Him. Illalladhina tabu min ba'di zalika wa aslahu. Waqaf kat sini kalau nak waqaf. وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّ نُن مُشَدَّدَةٌ panjangkan dengung. إِنَّ الَّذِينَ keluar lidah. الَّذِينَ كَفَرُوا كَفَا نِبِس كَفْ نِبِس فَا نِبِس رَا تَبَل كَفَرُوا كَفَرُوا بَعْدَ إِيد وَحَرَكَة إِيد وَحَرَكَة مَا بَدَل إِيمَانِهِمْ ثُ مِمْ سَكِنَةَ بَتَمُوا سَاءِ ظَهَرْ شَفَوِي إِيمَانِهِمْ ثُ keluar lidah ثُمَّ ثُمَّ مِمْ شَدَّدَةَ panjangkan dengungnya ثُمَّ زَي bunyi panjang ثُمَّ زَدَادُ alif ni ni apa namanya dipanggil hamzah wasal. Hamzah wasal ini gugur masa kita baca sambung. Tapi bila kita sebut, kita mulakan dengan perkataan perkataan ini dengan fi'il ini, maka kita sebut, kita baca hamzah wasal, kita baca izdadu, kita baca dengan bagi bawah. Tapi bila kita sambung summaz, kita tak baca hamzah wasal tu, jadi gugur. Summazdadu kufra. Tengok saya muncul, saya sebut ni. Ku muncung, fa kita sebut macam ni. Kufra. Panjangkan bunyi fa. Kuf. Jangan beratkan fa. Jangan beratkan fa. Fa mesti ringan. Kuf. Ra. Kuf. Ra. Ra baca tebal. Kuf. Ralla. Tanwin bertemu lam. Idgham tanpa guna. Ral. Rallantu. Nun sakinah bertemu ta. Ikhfa hakiki. Selepas kita sebut la, terus berpindah ke makhraj ta. Tengok saya sebut. Lantu. Lan. La. La. Lan tuqabala. Tuqa. Qaf tebal. Tuqa. Tu bunyi qalqalah. Tebal. Tuqabala. Tau. Muncung. Taubatuhum.
ميم جدي ميم ميم إظهار شفوي كاسيني توبتهم وأولى وأولى بحركة متصل إيكا هم الضا هم kedua-duanya baris depan kedua-duanya mesti jelas dua harakat satu harakat satu harakat humu humudda bila bertemu dengan dot maka mula-mula tempoh yang pertama humud ha tu sukun tu humud masa sukun tadi tu betul dot tu bertasydid tetapi tasydid itu huruf bertasydid ni adalah dua huruf huruf yang pertama sukun huruf yang kedua tu berbaris maka bertemu dengan dot yang sukun mula-mula humud masa sukun tu dot tu dia bunyi panjang huruf rakhawah huruf rakhawah ni huruf yang mana bila kita sebut bunyi suara berjalan mengalir kita sebut huruf sin contohnya huruf rakhawah s kan dia bunyi panjang s sebut shin ash sama juga huruf dot humud suara dia mengalir tetapi dalam mulut di makhraj humud keluar tepi 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 lidah humud humud jangan muncung dot humudol jadi alif ni jadi mad lazim baca berapa harakat 6 harakat mad lazim kalimi musaqqal humudol lam ini berapa panjang kita nak baca jawabnya tempoh menyebut huruf bainiyah huruf tawassut dol kita sebut lam sukun macam mana L, ha, tu tempoh dia. L dipanggil duration, menyebut huruf sukun yang bersifat dengan bainiyah. Huruf la ni bersifat dengan tawassut ataupun bainiyah. Tempohnya begini. L, A, N, M, R. Ha, tu tempoh dia. Jadi sama juga. Dallun. Wow, ini jadi mad arid lis sukun. Ulang balik ayat ni, cuba kita tengok. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ sini tempat wakaf dia لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ dallun tu cara bacanya yang sahih inna panjang sekali lagi dengungnya innalladhina kafaru wa matu dua harakat wa matu wa hum kuffaru kuf panjangkan huruf fa tengok saya sebut jangan ketap jangan tekan gigi kepada perut bibir dengan kuat masa sebut fa. Tengok saya sebut. Kuffa, kuffa, kuffarunfa. Ru mesti muncung. Runfa. Selepas habis tempoh muncung satu harakat. Ru sebab bagi depan. Ru barulah dengung. Berpindah kepada huruf fa. Tengok saya sebut. Runfa, runfa. رُفَ لَنْ يُقَبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنْ أَ نُنْ سَكِنَا بَتَمُ هَمْزَةْ إِظْهَرْ حَلْقِي مِنْ أَحَ هَمْزَةْ satu harakat bagi atas baca nipis أَ حَ satu harakat bagi atas baca nipis juga أَحَدِهِ أَحَدِهِمْ مِ مِمْ سَكِنَا بَتَمُ dengan mim idgham syafawi panjangkan dengung pada mim yang kedua ni ahadihim mil'u lam ini sukun jangan lantunkan mil'u bukan mil'ul'a mil'ul'a satu tempoh lam satu tempoh lam yang pertama sukun lam yang kedua sukun kedua-duanya selepas lam ini adalah hamzah cuma bezanya hamzah yang pertama ini sukun hamzah yang kedua ini adalah sukun pula. Berbaris depan, madmum. Baris yang kedua ini berbaris atas. Kedua-duanya mesti jelaskan. Tengok saya sebut ni. Lam tempohnya. Mil. Tu tempoh dia. Mil. Ul. Ha, tengok saya sebut. Mil. Ul. A. Mil. Ul. A. Kedua-duanya baca nipis. Mil. Ul. Ardi. A. Nipis. Satu harakat. Ra baca tebal. R. Ra tanpa muncung. Ardi, ardi, di, di, dot, do, du, di, ardi, zahaba, zah, keluar lidah, zahaban, wa,
ذهبا و، تنسى سبوق ذهبا و، تنوين بتمو واو إدغام مع الغنة، ذهبا ولاوي ولاوفت. Bila sebut saja waw ni bagi bawah, waw ni bagi bawah, tengok. Tuh, maaf. Walawi, waw ni bagi bawah. Okey, waw bagi bawah ni. Walawif, pergi kepada fa, terpanjangkan fa. Jangan beratkan fa. Tengok saya sebut. Walawif ta, walawif ta da, da dua harakat. Bih, waqaf pada ha ini, jelaskan huruf ha. Tengok saya sebut. Bih, bih, tu cara sebut ha. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ boleh wakaf kat situ, boleh. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ. Okey. Terus, ula. U satu harakat saja. Ula jadi waw ini tidak digunakan. Tidak digunakan. Maknanya satu harakat saja. Dia tidak berfungsi sebagai huruf mad kat sini. Ula, empat harakat mad muttasil. Ula'ika lahum. Beratkan sedikit suara pada huruf ha. Lahum, lahum. Ha, mim sakinah bertemu dengan ain. Izhar syafawi. Hum'a, ain. Hum'a, tanpa. Ain bila kita sebut tak masuk hidung. Hum'a, hum'a. Kalau sebut masuk hidung, hum'a. Ha. Bunyi tersumbat itu maksudnya ain sudah masuk ke hidung, maka itu adalah satu kesalahan. Lahum azadza keluar lidah. Azabun a. Bu mesti muncung sebab bagi depan. Bu selepas itu tanwin. Bun. Bun selepas itu sebut nun. Bun alim sebab apa dia tanwin. Ini jadi izhar halqi. Bun anipis. Alimun wa. Tanwin bertemu waw, idgham ma'al gunnah. Bun alimuwa. Muwa malahummi. Hum muncung. Mim, ini mesti balik ke makhraj mim masa dengung dia. Hummi, panjangkan dengung masa sebut mim. Humminnah. Nun sakinah bertemu nun, idgham ma'al gunnah. Mim sakinah bertemu mim, idhar syafawi. Lahumminnah. Na nipis. Na satu harakat. Nasi. Tengok saya sebut sod. Tengok saya sebut sod. So, su, si. Jangan sebut soy. Jangan muncul sod. Sod jangan muncul masa bagi bawah. Nasi, si. Sebab fungsi tebal itu berlaku dalam mulut, bukan berlaku di bibir. Jadi nak sebut nasi, nasi. Tuan-tuan boleh boleh dengar sendiri, perhatikan sebutan saya. Apakah bila saya menyebut sod berbaris bawah tanpa muncung, bunyinya tebal ataupun nipis? Tengok saya sebut. Nasi, si, nasiri. Ra ni baca bagi bawah, baca baca nipis. Nasirin. Ya, ini jadi mad arid lisukun. Ula'ika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Malam ini kita sudah selesai membahaskan, memperbincangkan, membedah setiap kalimah huruf ke huruf dalam muka surat 61 ini dari surah Ali Imran. Moga-moga Allah Ta'ala menerima majlis ilmu kita pada malam ini dengan keikhlasan hati kita. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kita faham, dan Allah Ta'ala mengizinkan, memberikan rezeki untuk kita dapat membaca, mengubah lidah kita kepada bacaan yang lebih baik dan sahih seperti mana yang Allah Ta'ala kehendaki. Sebelum kita berhenti, kita doa sikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما
اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، منا ومنكم تقبل يا كريم. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi bersama saya daripada awal hingga ke akhir rancangan, dan saya mohon maaf atas kesilapan yang ada. Dan sehingga kita bertemu lagi esok malam dalam channel Mari Bertartib Bersama Uswah episod ke-59, kita masih lagi dalam juzuk yang ketiga membaca surah. Sorry, esok kita masuk juzuk yang keempat, awal juzuk yang keempat, masih lagi dalam surah Ali Imran. Sehingga kita bertemu lagi dalam channel Mari Bertartil Bersama Uswah episod ke-58 jam 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alil Qur'an al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم.